teman-teman, ini pengalamanku pertama kali donor plasma. Pengen buat cinta di sebelah sini. Semoga berhasil ya. Berarti ini donor plasma atau aferesis itu sama ya? Kalau aferesis itu metode pengambilan. Oh, oke. Kalau aferesis itu langsung di plasmanya. Oke. Durasinya kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kalau di sana, jadi diambil berapa menit? 150. Oh, jadi 450 ml ini diambil, diolah lagi. Satu kantong plasma 250 cc. 250 ml tadi kemana? 200 ml lagi. Diolah lagi. Halo Mbak. Aku masih donor ya. Boleh Mbak, boleh. Kemudian ini kan kanan. Aduh, enggak, kiri aja kan. Kanan aku biasa buat ambil video. Kayaknya sih iya deh. Mbak, aku mau mulai dulu ya, cari jalan dulu deh. Ya. Coba lewat Tanjung aja. Ya. Karena kanannya kecil. Iya. Setelah diambil 450 itu, nanti darahnya dibalikin lagi, kan? Enggak, kalau yang di belakang ya dibalikin. Itu ya donor biasa ya? Ini berarti ngambilnya kayak donor darah biasa. Iya, betul. Makanya kayak donor darah biasa. Tapi kalau ya. Dan kalau donor darah itu sebenarnya ngambilnya berapa sih? Cukup atau masih kecil? Kalau donor biasa itu 350. Oh, berarti banyak tiket ya? Iya, sebenarnya cuma 100 tiket. Iya. Tapi oh, salah seni yang itu. Oh, oke. Ya, ya Mbak. Mbak. Halo Mas Andrea, sudah? Ya. Oke, okay, thank you. Nyaman. Kalau sih cuma satu kantong doang. Iya. Aman sih, aman. Oke, okay, Mas Andrea. Iya. Oke, okay, Mas. Mas.
Jadi kalau rata-rata ngambil itu 350 kalau benar-benar biasa. Ini lolos screening itu berarti di dalam plasmanya sudah ada antibodinya di sini. Oke. Dan nomor dikit. Apa nomor banyak ya? Aduh, bagus itu. Oke. Sayangnya kalau ini sudah bisa satu kantong ya. Iya. Bisa donor plasma lagi berapa lama? Oh, berarti 2 bulan. Oh, 2 minggu kalau pakai alat. Oh, oke. Okay. Untuk bisa donor aferesis lagi itu berarti harus apa syaratnya? Sama aja ya. Sampel aja. Sampel dulu. Itu diteknya apa itu? Jangan baca dites ya. Ketika lolos baru di dites. Oh, oke. Oh, hampir penuh guys. Jadi darahnya nanti diambil di pisah-pisahnya. Oh gitu. Mungkin kan banyak orang nggak tahu ya mbak apa namanya donor plasma tuh kayak gimana, kan mereka banyak nggak tahu dan takut ya. Jadi makanya saya bikin ini video ini biar pada tahu dan jangan takut dong, ayo. Iya. Soalnya terus-terusan sih. Iya benar ya. Ini temanku, aduh yang kemarin kasihan ya, tuh tuh dapat satu tuh sudah agak mendingan katanya. Itu di RSI itu. Kalau sahabat saya nggak ketolong 3 Februari ini. Saat di screening itu juga dari PMI itu ngecek ada antibodinya juga. Kenapa? Dan oh, ketika ada nggak yang datang gitu, antibodinya nggak ada. Ada. Jadi pokoknya nggak lolos ini. Dua belas kali. Oh, oke. Okay.
Tapi itu rata-rata berapa lama? Dia boleh donor plasma, syaratnya maksimal berapa lama setelah terpapar COVID? Selama antibodinya masih ada. Dengan diambil kayak gini antibodinya berkurang kan? Sudah selesai guys, 15 menit belum kurang lebih tadi. Ada menitan di sini. Terakhir aku donor kapan ya, udah agak lama, jadi kayaknya pas banget. Berapa bulan yang lalu? Berarti kayaknya di sini apa di Semarang? Escov atau jadi alumni COVID, jangan takut buat jadi donor convalescent karena ini kayak donor biasa. Ada dua cara, dengan aferesis atau dengan cara aku tadi itu diambil kayak donor biasa 450 cc. Yuk bantuin teman-teman yang lain yang butuh donor plasma. Makasih ya Mbak, terima kasih. Boleh cuma pegangin aja. Oke. Okay. Punya itu semua, bukan kan? Hanya punya itu aja berbeda kan? Oke. Itu yang lain juga. Oh, semua orang. Di mana jajarin kan? Nggak dijajarin, itu jajarin. Ini terima kasih ya. We'll be right back.
Thank you.